Saudara, sidang lanjutan atas kasus peredaran narkotika dengan terdakwa Teddy Minahasa menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam kesaksiannya, saksi Syamsul Ma'arif ditunjukkan bukti percakapan singkat antara Dodi dan Teddy Minahasa. Dari barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Polres Bukit Tinggi, Dodi diminta oleh Teddy Minahasa untuk menyisihkan minimal 1/4 bagian dari total 41 kg sabu. Bahkan Teddy meminta agar Dodi mengganti 10 kilo sabu dengan mengganti 10 kg sabu yang diminta itu dengan tawas. Beliau menjawab dengan nada agak tinggi, ya orang nomor ini yang dipakai di grup Kapolres katanya. Saya diam. Lalu ada isi chat juga yang saya baca mengenai tukar BB dengan tawas. Reaksi saya bertanya, tawas itu apa bang? Saudara Dodi menjawab, saya juga nggak tahu. Akhirnya kami Google, Yang Mulia, tentang tawas. Setelah kami Google tentang tawas, saudara Dodi bilang, cobalah lo cari tawas itu. Saya bilang, loh bang, ini beneran, saya bilang. Kemudian saya tidak indahkan, saya tetap menasihati Pak Dodi untuk tidak melakukan itu. Saya bilang, ingat nama baik orang tua,